Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dani Sukma, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pengacara Negara di Kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari, Jalan Merpati, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dani Sukma mengatakan, pembangunan gedung ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi di lingkungan Kejari dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, mudah-mudahan pembangunan ini lekas tuntas dan segera memberikan manfaat bagi layanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, menjelaskan, untuk pembangunan gedung pengacara negara ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendapatkan dana CSR sebesar 2,8 miliar dari Bank Syariah Indonesia, dan gedung ini akan dibangun di tanah seluas 11x30 meter persegi. Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, mengapresiasi atas terselenggaranya pembangunan gedung ini. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.